Hai semua, salam satu Malaysia. Hari ini Mami akan kongsikan satu lagi biskut raya yang menggunakan Nutella. Dan biskut ini sedang viral masa kini. Ini semua bahan-bahan yang akan kita gunakan bagi membuat Nutella button cookies. Pertama sekali kita perlukan 180 gram butter. Kemudian kita ada 25 gram brown sugar, 35 gram gula caster, lebih kurang setengah cawan serbuk badam yang sebetulnya kita gunakan serbuk hazelnut, tapi tak ada, Mami tukar dengan serbuk badam. Sedikit esen vanila. 185 gram tepung gandum, dan kalau tak cukup nanti kita akan tambah sikit kuantiti dia. Kemudian 35 gram tepung jagung, dan ada kat sini 25 gram tepung beras. Serbuk koko Mami gunakan 2 sudu besar. 1 sudu besar susu tepung. Nutella spread sebagai topping. Ini pula putih telur 1/2 biji sebagai ejen pelekat. Akhir sekali, almond nibs. Untuk permulaan, kita akan ayak ke semua bahan kering. Tepung beras, tepung jagung, tepung gandum dan serbuk koko. Setelah selesai, ketepikan dulu. Sekarang kita akan pukulkan mentega bersama dengan gula. Gula perang dan sedikit esen vanila. Tak lupa juga 1 sudu besar susu tepung. Pukul sebati bahan-bahan ini, tapi jangan terlalu kembang. Seterusnya masukkan serbuk badam ataupun serbuk hazelnut. Kemudian masukkan tepung sedikit demi sedikit sampai adunan menjadi dough. Bila adunan dah semakin keras, bolehlah kita sambung uli guna tangan. Jika adunan masih lagi lembik, boleh tambah dengan sedikit tepung gandum sehingga adunan boleh dibentuk. Putih telur ni pula kita pukul sampai sedikit kembang. Tak nak guna putih telur, nak gantikan dengan susu pun boleh. Okey, sekarang dough yang sedia ada ini kita akan bentuk kepada berbola yang lebih kecil. Saiznya ikut kesesuaian ya. Berbola kecil ni kita masukkan ke dalam putih telur. Dan kemudian kita salutkan dengan badam cincang. Nutella button cookies ni mengikut resepi asalnya tak menggunakan telur dalam dia punya adunan, kecuali yang putih telur ni lah. Dan tekstur biskut dia bila dah dimasak tu dia akan sedikit kering. Jadi kalau yang tak suka tekstur biskut yang kering,
Nanti bila nak buat, dalam adunan tu tambahkan dengan sebiji telur. Kalau ikut sukatan gula yang Mami sharekan dalam video ni, gula dia memang sikit dan biskut ni akan sedikit tawar. Kalau nakkan biskut yang manis sikit, boleh tambahkan kuantiti gula ataupun semasa mengadun tu boleh tambahkan 2 ke 3 sudu besar Nutella spread. Jadi kat situ kita kena kreatif sikit untuk mengolah. Okey, doh ni Mami dah bulat-bulatkan kepada saiz yang lebih kecil. Sekarang kita akan benamkan dia ke dalam putih telur sebelum kita salutkan dia dengan almond nib. Sementara itu, kita akan sediakan topping cookies ini. Masukkan Nutella spread ke dalam piping bag. Sebelum cookies ni dibakar, jangan lupa lubangkan terlebih dahulu di tengah-tengah cookies seakan-akan kawah. Baik, sekarang Mami akan bakar cookies ni pada suhu 160 darjah Celsius lebih kurang 15 minit untuk pembakaran yang pertama. Setelah 15 minit yang pertama, keluarkan dulu cookies ni untuk kita pipekan Nutella spread ke atasnya. Bagi yang sukakan topping Nutella yang cair, kita tak perlu buat 2 kali bakar. Cumanya masa bakar tu tambahlah daripada 15 minit ke 20 minit. Sampai biskut betul-betul masak, keluarkan. Lepas tu baru kita pipingkan dia punya Nutella spread. Kali kedua ni kita akan bakar lebih kurang 5 ke 8 minit je macam tu untuk kita keraskan kita punya topping tu je. Okey, Nutella button cookies ni dah pun siap dibakar. Kita boleh sejukkan dulu cookies ni terlebih dahulu di atas redai sebelum disimpan di dalam balang. Jadi, inilah dia Nutella button cookies Mami untuk hari ini. Semoga paparan video ini memberi manfaat dan jangan lupa like video ini dan juga share. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton video.